Yo, halo wassup para tanker semuanya. Selamat datang kembali di Nyopet Nyobain Vehicle Tank. Oke para tanker semuanya, ini adalah video terakhir untuk series voting dan kalian memilih PT7657. Pilihan yang bagus karena kebetulan sekali ini adalah salah satu vehicle yang aku suka dan pastinya lebih bagus daripada PT76 yang biarnya 53. Oke, PT57 ini dia ditempatin di tier 5 dengan BR83. Pertama muncul di saat Battle Pass River Hunter tahun 2021, buset 3 tahun yang lalu. Dan harganya di Gaijin Market tanggal 23 Juli 2024 seharga $230 atau 3.700-an. Eksen ikon begitu bro. Untuk senjatanya dia punya autocannon 57mm AU220, tambah laser rangefinder dan stabilizer 2-plane. Sekundarinya LMG PKT. Ditenagai dengan 300 horsepower engine dan bisa melaju hingga 60 km ke depan dan mundur minus 17,5 km. Untuk proteksinya tidak bisa berharap banyak karena ini kelas light tank amfibi. Namun untuk bagian depan masih kebal, kritikal. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di like barudak biar videonya diberkahi algoritma YouTube. Dan kalau kalian pengen nyari teman mabar WT atau game lainnya, kalian bisa join Discord The Community, linknya ada di deskripsi. Tambah banyak kuang cincong-cincong, let's go to the battle. Field of Poland. Oke boys, harusnya sih kita nggak punya masalah ya di sini, karena gunnya udah bisa dibilang ini udah kelewat bagus coy. Ya, yang kali ada thermal sih. Yang penting mah ada stabilizer, laser rangefinder udah lengkap itu mah. Apalagi tier-tier segini. Penetrasinya 151. Jadi kalau kita dapetin side armor, ya apapun bisa tembus. Oke, taktiknya kita bakal ke B dan kalau bisa kita bakal nyelinap diam di sini. Okay. Jadi kita benar-benar harus menemukan posisi ngeplank yang sangat-sangat bagus. Chassis PT sebenarnya nggak terlalu bagus tapi masih oke lah. Wah, marksman. Aduh. Oke. Kabur. Kayaknya musuh dah. Iya benar musuh. Ini aing gak tau apaan kalau MBT si aing fucked up ya. Kalau Sheridan yang tadi sih gak apa-apa. Nice job. Di artileri. Mundur dulu bos. Hampir. Oke, sebisa mungkin kita diem di belakang pagar. Sheridannya belah mana boy? Oke, mati. Nice. Kerja bagus. Ini mesin kita cuman kuning dikit. Kayaknya ngefeknya itu benar-benar kerasa banget. Wow, trems. Kayaknya bisa dah. Wah, 30 mm. Wow. Wah, ini wah. Oke, Roger Tart. Roger Tart. No armor, the best armor, everybody. Ha. Apa ini? Whoop, what is the? Alah, ketahuan udah ini mah. Ah, sih gede present kita jelek banget. Oh, yeah. Halo. Oh. Kukira enggak bakal kena itu. It's magic. Yeah. Woo. Bro, ada dua tuh. Meninggal aing. Wah. Depan aing ini. Bro, anjir engine-nya doang. What? Okay, aman. Wah, angle gitu nggak tembus ya? Halo, bapak. Selamat siang. Wah, pasti ada tank. Pasti ada tank. Tanknya masih goin. Cek aing OG. Musuh terlihat. Mana? Wah.
Walah. Oh, wah. Bro, mati dong dia. Oh. Oke. Okay. Ini kalau oh. Oke. Okay. Oke, okay. Kabur kayaknya. Udah. Gak usah dilanjut. Bodoh amat, Pres, bodoh amat. Allah. Ini dari mana? Wah, itu enggak kelihat. Banyak yang terjadi jadi aing pusing. Aduh, padahal posisinya bagus sekali itu. Aduh, Hop. Lepat. Press, come on. Ke sini cepat. Oh. Wow. Oke, ke sini dulu. Alah, MX. Bonjour. Order. Oh. Oh. Let's go, menang. CRV. Wah, ketahuan. Kesempatan yang tersia-siakan oleh si Kafres. Waduh, datang. Bentar, ada yang bisa kita tembak. Wah. Terlalu ontos depan muka. Wow, heavy tank my friend. T32. Itu kalau dari depan menyeramkan sekali, gimana cara nembusinnya? Ah, ketahuan bro aing. Ya kalau punya HE aing enggak masalah sih. Ais. Apa sih itu AMX kah? AMX apa? AML. Soalnya ada istri Will, France, British. Wah, aku takutin Fox. Wah. Woi, mantap. Nope. Nope. Oke. Okay. Ah, apa itu? Wah, anjir, S3. Oh enggak, M103. Wassalam, bro, guys. Boys, yang jadi masalah ini kalau mapnya super duper open, harus kemana? Hey, really? What? No, gak bisa ketembus itu. Satu lumayan. No. Alah. Ada artileri langsung fallback. Kayaknya, wah. Untung dia ngasih set armor. Wah, lewat turret kah? Wah, anjir, oke kali diriku. Wait, apa itu anjir? Oh, AMX. Alah, mati aing. Bro, tam. Ah, nice. Yang sebelah sana untungnya tinggal lihat ke kita. Ay. Dia nyadar, mati aing. Oh, oke. Keluar dari sini, coy. Tapi sebentar, kita lihat dulu ke sana. Aduh. Oke, intinya guys, selama yang di sana gak lihat ke sini aing aman. Yep. Aduh, vehicle ini tuh kalau dapat kesempatan buat ngeflank lucu banget asli. Oh. Hampir meninggal, tapi it's okay. Masih dalam kondisi sehat walafiat, aing boys. Oke, okay. Ada yang bakal kesini. Semoga dia gak nyadar. Oke. Okay.
daripada tidak sama sekali guys, kita harus mengambil resiko. Oke. Sumpah ini gede pressure-nya enggak bisa ditambah sedikit gitu Soviet kalau bikin sesuatu. Sumpah ada musuh dari belakang, aing wasted guys. Buruan PT, aing aduh kenapa aing kesini? Oke, sudah feeded. Oke, semoga enggak ada yang dari sini. Wah, mati. Ayo buru maju. Nah. Ini kan aing bisa langsung bergerak bebas. Ai, ai. Telat beberapa detik doang. Bentar ada M60. Semoga dia enggak lihat. Oke, dia enggak lihat. Oke, mati. Clear. Oke. Ah, aing mah di sampah wae. Ini loh guys, apa ya? Kalau misalnya aku itu enggak apa-apa di sampah, tapi kalau udah kuteng makin banyak-banyak ke sampah enggak enak juga gitu rasanya. Terus. Oke. Woi. Wo. Wo. Woi. Hampir, hampir. Ampun, Bang. Ah, SDO. Weh. Weh, apa itu? Kalian lihat enggak guys tadi kayak ada apa roket gitu? Ini. Up. Come on. Come on. Oke. Okay. Aduh. Langsung aborek coy. Cuman tetep guys, ini agak menyeramkan sebenarnya teh. Wah, anjir belum mati loh. Punten juragan. Mana? Satu lagi mana? Wah, kelas 3 lagi. Coy, enggak jadi coy. BTW teman-teman aing mati sama terms 3 ya semuanya ya. Sebelum kita dirujak sama terms, kita mundur dulu. Let's go. Wow, Allahu Akbar. Walah ucing-kucingan sama feeder. Bawa teman dia. Heli lagi. Halo. Woi. Oke. Okay. Ini apa lagi depan aing? Wah, banyak amat yang pakai feeder. Wah, hampir. Gak bisa ngapa-ngapain juga sih ini. Aku kesana guys, kita bakal ditembak di surprise sama feeder. Di belakang aing ada musuh. Gitu. Oh. Wah. Wah. Meninggal kok, Bro. Aduh, ada lagi. Wah, anjir, awal Vico mati. Wah, guys, malah jadi uji nyali aing. Banyak banget loh. Kalaupun aku berhasil bunuh Vico, di belakangku ada itu apa? Centu, Chieftain. Pokoknya mah itulah. Oke, terima kasih banyak para tanker semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Untuk PT57 aku nggak terlalu banyak berkomentar. Sudah jelas top Marco top. Emang proteksinya lemah, ketambah juga akselerasinya juga agak kurang gitu ya. Ya tahu sendiri chassis PT mau berharap apa. Tapi jika kita mainnya lebih hati-hati dan sabar sambil melihat situasi kondisi, ini tank the best banget kalau buat ngeflank. Jadi kalau dariku 8/10. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah menonton sampai akhir, apalagi yang udah nge-like. Kalian semua the real MVP. I see you in the next video. Bye-bye.